Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Ada pelbagai perkara yang sedang melanda negara, tapi yang paling penting, kita mahu ratakan lengkung pandemik COVID-19 dan kita mahu pastikan kita duduk di rumah, kita ikut segala perintah yang diberikan dan pada masa yang sama, kita menjaga kebajikan mereka yang amat terkesan, cara hidupnya, pendapatannya, kerjaannya supaya mereka masih boleh lagi meletakkan rezeki, makanan dan minuman di rumah mereka. Dalam konteks itu, antara industri yang memberi pekerjaan terbesar di Malaysia, berjuta-juta orang terbabit, ialah industri pelancongan. Maka saya ingin terus bersama dengan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Suka cita saya sekali lagi boleh bersiaran bersama Datuk Seri setelah sekian lama, tapi duka citanya kita berada dalam keadaan yang begitu mencabar sekarang ini, terutamanya sektor dan industri di bawah portfolio Kementerian Datuk Seri, iaitu pelancongan, seni dan budaya. Mungkin pelancongan dahulu ya. Bayangkan kita setiap tahun menjadi tuan rumah kepada lebih 20 hingga ke 25, 26 juta pelancong dengan pendapatan berpuluh-puluh bilion. Kini orang Malaysia pun sukar untuk keluar di rumah kerana kita perlu ikut arahan untuk putuskan rantaian jangkitan. Jadi saya ingin minta pendapat Datuk Seri dahulu, bagaimana kementerian sekarang memastikan bahawa tidak ada pelancongan domestik dan juga pelancongan antarabangsa untuk kita pastikan bahawa rantaian jangkitan ini boleh kita putuskan dahulu. Ya, terima kasih banyaklah kerana memberi peluang kepada saya dan juga MOTEC untuk berkongsi pandangan mengenai perkara yang amat menjejaskan penjanaan pendapatan pada negara kita. Namun begitu, sebagai sebuah kementerian yang begitu penting sekali dalam negara kita, kita perlu meneruskan agenda kita. Terutama sekali dari segi kita menghadapi cabaran ini, pertama kita bagaimana kita boleh memastikan industri pelancongan ini, iaitu dari segi pelancongan seni dan budaya kekal utuh dan juga stabil dalam mendepani cabaran COVID-19 ini, kita perlu melihat kepada bagaimana cara kita juga melihat satu-satu perkara yang berlaku di dalam negara, terutama sekali apabila berlaku sesuatu pandemik. Industri yang bergantung kepada perkhidmatan seperti pelancongan ini, kesenian dan juga kebudayaan akan terjejas kerana krisis kesihatan global seperti ini akan menghalang pergerakan orang ramai dan menyebabkan perkhidmatan ini kehilangan sumber mata pencarian. Betul juga tadi disebut bagaimana ianya industri pelancongan ini sebagai contoh memberi peluang pekerjaan dan perniagaan kepada lebih 1.3 juta rakyat Malaysia dan merupakan penyumbang ekonomi yang ketiga terbesar dalam negara. Betul tadi Saudara Kamaru menyatakan berjuta orang terjejas. Jadi apabila industri ini terpaksa terhenti, bukan sahaja sumber pendapatan ekonomi negara tetapi penggiat seni dan budaya negara juga akan mengalami kesusahan apabila mereka tidak dapat meneruskan pekerjaan seharian mereka. Amat sedih sekali, tetapi kita tidak dapat duduk hanya merenung kepada kesedihan. Kita sebagai kementerian yang begitu yang berperanan penting perlu memikir dan merancang seterusnya apa yang harus kita lakukan. Bagi kami adalah untuk memastikan bahawa imej Malaysia sebagai sebuah destinasi unggul di benua Asia kekal terjamin. Bagaimana kita nak melakukannya perlu dirancangkan juga. Setiap negara menangani krisis pandemik ini dengan cara yang tersendiri. Kita telah mencuba yang terbaik dalam menangani krisis yang dianggap unprecedented ini. Apatah lagi, setiap negara menanganinya dengan cara yang tersendiri dan kita berdepan dengan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan sosial dunia dan sebagainya. Ia amat penting, Saudara Kamarul, amat penting bagi sesebuah destinasi dan organisasi pemasaran destinasi atau destination marketing organisation, sesebuah negara itu untuk memberi jaminan kepada pelancong di masa hadapan bahawa Malaysia bersedia untuk kembali menjadi destinasi yang menyeronokkan
last crisis ini berakhir. Apatah lagi baru saja kita umumkan visit Malaysia year 2020 ini kita batalkan. Jadi ini adalah cabaran dari sudut pelbagai sudut, misalnya dari segi komunikasi dan pemasaran. Jadi kita nak mempromosikan pelancongan, agenda pelancongan bukan hanya dari sudut visit Malaysia ya saja, kita terpaksa mengatur strategi baru. Jadi ia memerlukan Malaysia untuk kongsi kejayaan yang telah kita capai dalam menangani krisis ini dan mengenengahkan pencapaian kebersihan dan standard industri kepada media-media antarabangsa untuk kita menarik keyakinan orang luar untuk datang kembali ke Malaysia. Jadi Motec telah pun merancang untuk membantu industri pelancongan negara bangkit semula melalui aktiviti atau acara pelancongan yang akan diaktifkan melalui ataupun diaktifkan semula apabila keadaan kembali pulih seperti biasa. Okay. Yang saya nyatakan tadi, kami tak boleh duduk diam. Sekarang ini kami sedang merancangkan apa juga seterusnya yang harus kita lakukan. Itulah temarul yang kita hadapi dan kita lakukan untuk menghadapi cabaran ini. YB yang saya kenali sejak mungkin dua dekad yang memang tak pernah duduk diam dan tak pernah membincangkan tentang masalah, tetapi sentiasa penyelesaian dari Sarawak sampailah ke Semenanjung dan juga untuk nasional. Cuba saya nak tanyakan soalan ini. Mungkin dalam perbincangan dengan MKN dan juga Majlis Tindakan Ekonomi Negara ya YB, kita melihat contoh-contoh di dunia juga kadangkala. Denmark misalnya, mereka seolah-olah meletakkan ekonomi mereka di dalam peti sejuk, freezer. They freeze the economy kerana kerajaan mengambil alih untuk membayar gaji pekerja sama ada penuh atau separa kepada sektor-sektor yang mereka rasakan tidak boleh dibiarkan syarikat itu tutup ataupun dibuang pekerjanya, kerana kalau nanti bila dah pulih nak ambil balik, nak cari balik pekerja dan sebagainya, itu mengambil masa. Kita nak bila Swiss itu kita hidupkan, maka kita terus bukan saja seperti dahulu tapi mungkin lebih tinggi lagi. Jadi pandangan Datuk Sri tentang perkara ini, kerana sektor pelancongan ini ia begitu, sebelum adanya Grab, gig ekonomi ini lebih pada sektor pelancongan. Contohnya orang yang seni, orang yang budaya, yang membuat persembahan kerana ada pelancong datang, maka mereka diminta untuk membuat persembahan. Jadi bagaimana nak memastikan bahawa jaringan keselamatan sosial itu untuk dunia mereka ini, mereka yang berkecimpung dalam industri pelancongan seni dan budaya, terjaga dan terjamin sehingga apabila pulih mereka boleh terus berlari? Ya, Kamarul, sebenarnya baru saja pagi tadi saya membentangkan suasana keadaan di mana Kementerian Pelancongan ini menangani cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka yang terbabit. Dan betul, kerajaan juga mengambil tindakan untuk membantu. Kita tidak mahu mereka diletak di peti sejuk begitu saja tetapi tidak membantu mereka. Jadi kita, kerajaan, saya rasa tadi ada juga yang menghormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa rangsangan untuk membantu. Kita memberi rekomendasi kepada kerajaan di mana kita telah kumpul, dan kita sebenarnya kita membawa bersama industri players ini. Industri players dari segi hoteliers, operator bas, peniaga makanan, usahawan industri desa, pemandu pelancongan, pemandu teksi, homestay punya operator, semuanya kita bawa bersama untuk dimasukkan di dalam inisiatif package rangsangan ekonomi. Sebab kita tidak mahu ianya terjejas, seterusnya mereka tidak tahu apa nak dibuat. Tapi kita mahu supaya industri ini akan terus bergiat dengan begitu aktif sekali apabila sudah selesainya masalah COVID-19 ini. Jadi solusi untuk merancakkan kembali industri pelancongan adalah dengan menjadikan pelan tindakan strategik yang akan dilaksanakan baik sahaja wabak COVID-19 ini pulih. Jadi pelan berkenaan, kita ada beberapa perkara yang kita lakukan. Pertama sekali kita ada insentif, ya. Insentif melalui permohonan tabung geran sepadan ataupun matching grant, okay, atau gamelan galakan melancong Malaysia, okay,
okay. Bagi membantu pengusaha-pengusaha industri pelancongan mempromosikan produk pelancongan mereka di dalam dan juga di luar negara. Dan kita ada juga tabung geran sepadan pelancongan seni dan budaya atau GSPSB bagi mengenal pasti program-program dan acara-acara pelancongan di dalam Malaysia yang boleh diberi bantuan dan sokongan dan dipromosikan bagi merancakkan semula industri pelancongan dan kesenian negara. Kita tidak dapat lupa bahawa bukan sahaja mereka ini yang terjejas, okay. Malah keluarga mereka. Faham. Apabila mereka ini terjejas, nak memberi apa nama, nak memberi makan atau meja pun susah. Jadi kita perlu membantu untuk memikir semua ini. Dan kita ada juga pameran pelancongan ataupun tourism trade fair, okay. Di mana kita mengadakan program seperti corporate travel bazaar, yeah. Yang akan menghimpunkan buyers ataupun pembeli dan sellers ataupun penjual daripada, okay. Seluruh Malaysia, okay. Yang terdiri daripada pembeli seperti syarikat-syarikat corporate, yeah. Dan penjual seperti pemilik produk pelancongan hotel, agensi pelancongan dan syarikat pengangkutan. Yeah. Selain daripada itu juga, Kamarul, kita, yeah. Ada cuti-cuti Malaysia, faham. Travel Mart, iaitu B2B session ataupun business to business session yang akan diadakan sebelum pameran pelancongan berlangsung seperti program Masa Fair yang dijadualkan pada bulan Mei 2020. Yang saya nak mengingatkan, kita telah membatalkan visit Malaysia Year 2020 ini, tidak bermakna pakej pelancongan ini tidak diteruskan. Jadi sebab itu kita ada lagi insentif lain, kita ada juga program lain untuk menggalakkan pelancongan di dalam negara dan juga di luar negara yang perlu kita teruskan, iaitu pameran pelancongan untuk pengguna ataupun dinamakan Consumer Tourism Fair. Di sini kita adakan penjualan package-package pelancongan domestik terus kepada consumer, terutamanya penjualan tiket penerbangan domestik oleh syarikat penerbangan tempatan, produk-produk pelancongan, hotel dan penginapan seperti homestay dan sebagainya serta pengangkutan. Selain daripada itu juga ada lagi kita mengadakan program-program cuti-cuti Malaysia, roadshow di beberapa lokasi di Malaysia seperti Johor, Sarawak, Terengganu, Kedah dan Kuala Lumpur. Program ini bagi menggalakkan rakyat Malaysia untuk membeli pakej-pakej pelancongan untuk bercuti di dalam negara dan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi mempromosikan destinasi-destinasi pelancongan yang terpilih dan unik. Perlu kita ingatkan bahawa ramai juga orang Malaysia masih belum lihat kawasan Batang Kadung. Kamarul dah pergi kan? Yeah. Jadi masih belum lihat jambatan Batang Kadung yang, okay. Sungai, yang, okay. Jambatan sungai yang terpanjang di Malaysia ini, jambatan, okay. Menyeberangi sungai. Yeah. Jadi ini di antara penerima produk pelancongan yang ada di kawasan terpencil. Okay. Kita juga menggiatkan pelancongan sempadan, iaitu, yeah. Cross-border tourism, uh-huh. Atau intra-Malaysia atau interstate tourism melalui program yang dinamakan Kembara Cuti-Cuti Malaysia, okay. Yang akan memfokuskan usaha menukar pelawat harian, mm-hmm. Iaitu excursionist. Normally, okay. Biasanya excursionist, okay. Ini dia pergi hari, ya, yeah. Pergi hari. Jadi kita nak menukarkan mereka untuk menjadi pelancong. Biarpun, yeah. Mereka bermalam untuk semalam saja, tetapi sekurang-kurangnya mereka bermalam. Ini di antara strategi kita juga. Mm-hmm. Dan seterusnya, banyaklah, Kamarul, okay. Kita ada, yeah. Kerjasama strategik dengan kompleks membeli belah, okay. Touch and Go dan, okay. Visa, Media, Petronas atau, okay. Petron, McDonald's, KFC dan Plus, yeah. Dengan membangunkan pakej-pakej pelancongan, yeah. Dan tawaran-tawaran menarik, yeah. Melalui vouchers dan, okay. Sebagainya bagi menarik kunjungan pelancong dari negara-negara ASEAN, terutamanya, yeah. Daripada pasaran, mm-hmm. Singapura, Brunei, Thailand dan, okay. Indonesia. Selain daripada pelancong domestik. Yeah. Program ini, yeah. Akan dijalankan di Pulau Pinang, okay. Johor, Kuala Terengganu, Sabah dan Sarawak. Datuk Seri,
Itu semua ya. Program yang bagaikan cahaya di hujung terowong. Tapi pada masa ini kita masih berada dalam terowong yang agak gelap itu. Jadi dua soalan saya. Pertamanya, kerana kita tahu the nature of the business, resam rantaian bekalan pelancongan ini, kecairan tunai itu penting. Contohnya, kalau saya selalu mengangkut penumpang, mungkin saya ada 10 bas. 10 bas ini saya perlu bayar bayaran bulanan kepada bank untuk 10 bas. Jadi, kecairan tunai. Dan kita tahu majoriti daripada pemegang taruh ataupun mereka yang terbabit dalam rantaian bekalan juga adalah bukannya hanya hotel-hotel besar tetapi juga rumah peranginan dan sebagainya. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi di Sarawak mengumumkan pakej rangsangan lebih 10 diumumkan lagi banyak dari Putrajaya dan termasuklah juga guest houses, rumah penginapan dan sebagainya. Cuba soalan saya, kecairan tunai itu adakah akan dilihat secara menyeluruh untuk nasional berdasarkan apa yang tadi Sarawak pun dah buat? Yang keduanya, bagaimana dengan inovasi? Banyak perkara yang Datuk Sri cakap itu adalah cahaya. Tapi jalan menuju ke cahaya ujung terowong itu mungkin dalam talian, seni kita boleh buat macam juga kita belajar dalam talian, boleh diadakan webinar dan sebagainya sementara menunggu cahaya di ujung terowong itu, Datuk Sri. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Sebenarnya saya tak menyentuhkan perkara itu kerana memang kita sudah kemukakan kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan akan mengambil kira semua ini dari segi tax reduction, dari segi EPF mereka, dari segi corporate punya dari segi installment, semua itu yang installment dengan bank, semuanya itu diambil kira oleh melalui secara menyeluruh recommendation ini yang kita beri kepada serah kepada Kementerian Kewangan kerana mereka akan melihat secara menyeluruh untuk diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara menyeluruh untuk mereka yang terjejas, misalnya tourist guide, tourist guide. Yang tadi yang dari segi inovasi yang disentuhkan oleh Kamarul, memang antaranya ada webinar, ada seminar melalui website. InsyaAllah akan berlaku pada masa yang terdekat. Di mana saya juga diminta untuk merasmikannya. Sebenarnya sebelum itu pun Mita ada juga meminta saya untuk memasarkan melalui website. Jadi hanya dalam 2 hari saya menjadi menteri, saya kata okey boleh buatlah sendiri dahulu. Tetapi saya akan boleh membantu dengan cara untuk officiate dia secara melalui website pada masa akan datang. Dan insyaAllah ada mereka nak melakukan webinar pada masa yang terdekat ini dan saya juga diminta untuk officiate-nya. Jadi kedua-dua perkara yang disentuh ini semuanya memang ada. Banyak. Sebab kita tadi saya menyebutkannya kepada Tan Sri Pengerusi di dalam Majlis Tindakan Ekonomi di mana untuk kita menambahkan lagi local tourism product kita, maka kita perlu membantu macam theme park. Theme park ada tax dia. Kita kalau boleh kita bantu theme park ada 25% tax dia. Kalau theme park ini dibantu dari segi taxation dia, maka mereka akan boleh menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong tempatan untuk pergi ke theme park kita. Kita nak menambahkan lagi local tourism product kita. Dan untung sekali kebetulan saya juga menjadi pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Bahagian Samarahan. Apa yang kita lakukan, yang saya kongsikan dengan kementerian di sini, kita lakukan melihat dari segi kami di Samarahan dan ini boleh kita terjemahkan kepada seluruh negara di mana kita menggalakkan yang ambassadors ataupun yang volunteerism. Bukan volunteer tapi volunteerism. Kita mahu menggalakkan seramai-ramai anak muda, kanak-kanak pun untuk melihat dari sudut aspek produk ataupun produk di kawasan mereka sendiri ataupun dari segi lokasi. Macam di kawasan saya sendiri ada waterfall tetapi accessibility dia tak ada. Faham. Sebab dia di dalam kawasan yang di kawasan tanah
orang apa nama orang perseorangan. Ya. Ini tetapi waterfall dia cantik, menarik. Ya. Perlu kita lakukan persarananya untuk membantu. Datuk Sri, memberi accessibility. Sekarang ni ramai orang yang kena duduk rumah ataupun di mana juga mereka berada, asrama ke kalau IPTA dan sebagainya, maka mereka banyak pergi ke dalam talian, melihat media dan sebagainya. Adakah perubahan paling cepat, kerana bidang pelancongan ini, seni dan budaya banyak menggunakan promosi, tapi mungkinkah promosi tradisi itu diubah suai kerana ada banyak masa terluang sekarang untuk orang menonton di dalam talian ataupun terus ke media untuk dikeluarkan? Contohnya kawasan Batang Sadong saja, saya tak pernah makan daripada dalam labu, tapi Datuk Sri yang kenalkan contohnya. Dan begitu juga di Rumah Panjang dengan kebudayaan yang pelbagai itu berkongsi. Jadi jika klip-klip yang macam mikro ini boleh diletakkan 5 perkara terbaik makanan di Batang Sadong contohnya, itu mungkin boleh memberikan kekal tenang hashtag itu, dimensi baru kepada rakyat Malaysia. Daripada kita marah orang keluar, kita beri lebih sebab untuk mereka berada di rumah misalnya, dan meningkatkan pelancongan seni dan budaya. Ya, itu satu pandangan yang begitu bagus sekali, excellent idea sebenarnya. Oleh kerana perancangan kami untuk membuatkan itu apabila saya belum jadi menteri di Samarahan, dan kita baru saja menyelesaikan apa nama perancangan itu. Tetapi apabila Kamarul menyatakan ini, saya akan bincangkan supaya kita boleh melakukan ianya secara serta-merta untuk melibatkan seramai-ramai pelajar ke anak-anak muda untuk melihat kepada apa yang mereka ada. Kita melihat dari sudut kebudayaan, misalnya macam Batang Sadong kita ada penama etnik Bugis yang telah menunjukkan penama resipi makanan mereka dan juga pakaian-pakaian mereka. Dan kita ada juga tempat-tempat yang kita nak utarakan, tetapi ini nak diterjemahkan kepada seluruh negara dan melibatkan mereka yang duduk di rumah. Itu satu pandangan yang itu baik sekali, tetapi oleh kerana ianya pada masa ini yang kita secara tidak terancanglah perkara ini berlaku. Saya rasa ini boleh diambil kira lah, Kamarul. Betul. Terima kasih di atas pandangan. Saya terima kasih kembali. Datuk Sri memang sibuk, ramai ahli-ahli kabinet tidak tidur malam dan sebagainya. Terima kasih. Kita bukan nak apa, tapi kita nak melihat cahaya di hujung terowong dan hujungkan kepada apa yang sedang berlaku sekarang, kerana berjuta antara rakyat Malaysia terbabit dalam sektor pelancongan seni dan budaya ini. Terima kasih banyak kepada Datuk Sri, seperti juga untuk melawan COVID, Astro Awani menawarkan segala apa kerjasama yang boleh dilakukan bersama di antara Motech dan Astro Awani. Kandungan memang apa yang dilakukan oleh Astro Awani, dan selamat maju jaya Datuk Sri untuk membantu sektor pelancongan yang terjejas teruk. Saya cuma nak habiskan dengan mengucapkan tahniah, kerana hari ini ketika rakaman ini dilakukan, kita melihat ada seorang Profesor Madia yang pergi berkunjung ke Lembah Danum Valley di Sabah. Beliau terperangkap dalam MCO, kemudiannya keluar, dan bila sampai di Amerika, beliau mengatakan contohilah langkah yang diambil oleh Malaysia, bukan saja menjaga mereka tetapi langkah untuk menyaring pesakit-pesakit dan kawalan di lapangan terbang dan sebagainya. Bagus, itu saya tabik kepada perkara yang bagus diucapkan sendiri oleh seorang tamu yang datang sini dan terperangkap malang ketika MCO ataupun PKP itu saya langsungkan. Terima kasih Datuk Sri, teruslah membantu kami keluar dari COVID. Ya, terima kasih banyak. Belenggu COVID ini sama-sama kita hapuskan, kita ratakan keluk pandemik ini, dan insya-Allah kita akan bersatu untuk membantu pelancongan seni dan budaya selepas ini. Sekian, terima kasih. Ini adalah Agenda Awani.